Wahai cinta, beri pertanda, dengar kupu-kupu yang bicara, bisikan tuh bumi kupu-kupu ya. Ini sekarang gue lagi ada di kupu-kupu ya. Tinggal 100 nyapakan. Masih ada saudara-saudara. Ya saya. Mari Pak. Oke. Nah, ini lagi dibangun ya, Pak? Ini lagi dibangun tipe Rastati 6872. 6872. Kamar tidur. Iya, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. Oh ya. Kaki saya agak ini, Pak, agak pincang dikit tapi enggak apa-apa. Cuman latihan aja pelan-pelan sedikit. Rumahnya keren. Dalam, ya, mandi, dapur di sini. Oh, Ini untuk kamar di bawah satu. Iya. Wow, keren banget ya. Ini di sini udah ada taman sekalian buat tempat cuci. Tempat sebelah. Cuci ya. Ini sebelahnya ya. Iya. Wah, keren banget ya. Unik lagi. Ada batu gioknya lagi. Iya. Silakan Pak Mas. Ini untuk lantai 2 ya, 2 kamar tidur plus 1 kamar mandi. Iya. Untuk spesifikasinya kita full bangunan bata merah. Oh, bata merah ya. Full ya. Oh, full ya. Oh, oke. Okay. Ini untuk balkon. Kalau ini sekolah TK sama SD Sinar Indonesia. Sinar Indonesia. Kalau ke tol langsung masuk aja. Ini hotel Swiss Bell. Oh, Swiss Bell yang mau ke Bukit Cimanggu City ya. Ya. Total kita 61 unit dibagi 3 tipe. Oh, dibagi 3 tipe ya. Iya, ini untuk 3 kamar tidur. Terus yang di belakangnya 4 kamar tidur, 3 plus 1, sama yang di belakangnya lagi, 5 kamar tidur. Iya. Oke, di sini cuacanya cerah sekali ya. Iya. Panas. Soalnya ini kita menghadapnya ke timur, jadi kita dapat sinar matahari pagi. Oh, sinar matahari pagi ya. Iya. Luar biasa sekali ya. Perbedaannya ada banget ya, kayak kalau ke sini meskipun di rumah AC. Soalnya kan bangunan mata merah itu kayak gitu. Oh, seperti ini ya. Selain kokoh dia juga kuat. Iya, selain kuat adem. Adem ya. Ayem. Rasanya. Ayem. Luar biasa. Ini lampunya unik sekali ini. Iya, soalnya ini yang belinya itu masih saudaranya dari yang punya ini. Oh, yang punya ini ya. Masih saudaraan. Oh, masih saudara ya. Iya. Siapa pemiliknya? Pemiliknya Pak Agung. Pak Agung ya. Iya. Oh, sampai ke salam ya. Semoga sukses ya usahanya. Amin. Lancar. Saya yakin rumah ini pasti masih ada.
Ya. Kalau ini apa ini? Kalau ini bagian taman. Kalau nanti nggak dapat bagian ini. Ini air mancur ya? Iya. Ruang terbuka hijaunya sangat keren sekali ya. Nah ini yang lagi dibangun ya satu ya? Iya, lagi dibangun satu. Ya. Ini ya progres pembangunannya ya? Iya, progres pembangunannya. Berapa persen? Ini sekitar 50%. 50% ya. Kalau ini belum dibangun ya? Ah, untuk yang ini baru di cakar ayam aja. Di cakar ayam. R3, R4 udah di cakar ayam, kalau yang lain udah di pondasi semua. Oh, yang satu blok ini. Iya. Keren juga ya. Iya. Oke, itu dia tadi suasana bumi kupu-kupu ya. Iya. Saya pikir kupu-kupu. Bukan kupu-kupu. Ini kan tepatnya di daerah kampung kupu-kupu, iya, kupu-kupu ya. Tepatnya kita di kupu-kupu, terus kita membawa kearifan lokal gitu, jadi bumi kupu-kupu. Oh, jadi ini Mas, ini perumahan baru ya sebenarnya ya. Perumahan baru, Pak. Tepatnya di jalan daerah Jalan Baru ke Haji Soleh Iskandar. Jalan Baru Soleh Iskandar. Ini setelah lepas dari exit tol Bogor Outer Ring Road ya. Iya, betul, Pak. Wah, ini kalau dari sini langsung ke tol itu cuma sekitar 250-300 meter. Oh, 300 meter dari Jakarta ya? Iya, dari ke tol Bor ini, tol Bor Outer ya. Iya. Oke, itu dia tadi suasana perumahan baru ya, namanya Bumi Kupu, tepatnya di Kampung Kupu, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, tepatnya di daerah Tanah Sareal ya, di daerah Cimanggu ya. Semoga vlog with Hans Abad kali ini bermanfaat buat kita sekalian, dan sebelum berpisah jangan lupa subscribe seluruh laman YouTube channel resmi saya, Hans Abad 997. Hans Abad 997 Instagram media dan Mami Koko like, share, vlog dan komen sebanyak-banyaknya dan nyalakan notifikasinya. Bentar, dan satu lagi, ada berita bahwa akun saya yang satu hangus, akun Hans Abad atau Koko kalau nggak salah, tapi sampai sekarang belum ada rencana untuk membuka kembali akun baru tersebut, dan juga mohon doanya semoga lancar ya kedepannya ya. Nah, di sini Bumi Kupu-kupu ini harganya mulai 800 jutaan, hanya 5 juta all in ya, dekat akses tol Bogor Outer Ring Road, lokasi pusat kota, dikelilingi fasilitas penting, lingkungan asri, gratis biaya pindahan dan AC, tipe abiramanya 7272. Oke. Tepatnya di dekat Pegruk TK Sinar Indonesia ya. Oke, semoga vlog kali bermanfaat buat kita sekalian. Jangan lupa subscribe seluruh laman media sosial resmi dan juga YouTube seluruh laman channel resmi sebagainya ya. Termasuk Hans Abad 97 ya. Waktu seluruh kabar kerja yang bertugas, saya selalu pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Wahai cinta, beri petanda dengan kupu-kupu ya, cara isi kanada melantunkan pada asmara anak kita. Kita dulu sering lewat sini ya, nggak tahu ya. Iya. Tapi kebersihannya kurang, nggak ada yang cepat nyapu. Oke, sekarang hari ini Selasa tanggal 3 Agustus 2020.
tepatnya pukul 3.40 menit waktu Indonesia bagian barat. Untuk masih siang, seger, seger banget suasananya. Kita lihat kebun kelapanya, keren banget. Udah kayak musim panas, saudara. Ya, tunggu bentar. Sini. 163. 163, 163. Terima kasih. Oke. Suasana perkebunan kelapa di daerah Ciamas Bogor ya. Keren banget suasananya. Ramai siang hari ini. Pesanan 143 ada bilang katakan. Kopior namanya. Oh, luar biasa. Tempat hiking recommended buat hari biasa, hari besar, akhir pekan atau segala macam. Kebun kopior Ciamas, keren sekali nih saudara. Anda bisa lihat sendiri saudara. Sekarang saat ini saya berada di salah satu sebuah perkebunan kopior, tepatnya di daerah sini, di daerah tepatnya di seberang kebun raya Residence Bogor, Jawa Barat, di daerah Ciamas yang saya sebutkan tadi ya. Di sini kebun perkebunan kelapa ya, keren banget saudara, luar biasa.